familiar dengan suasana ini, Bun. Adik dan kakak saling bersaing tidak mau mengalah. Seperti berebut kepemilikan, berebut giliran, berebut perhatian, saling mengadukan kesalahan, hingga agresif verbal dan fisik. Kabar baiknya, sebetulnya interaksi antara adik dan kakak ini bisa menjadi stimulus untuk melatih diri loh. Dengan penanganan yang tepat, konflik adik dan kakak bisa menjadikan anak belajar mengelola emosi, kerjasama, berempati, dan komunikasi. Segera hadir buku cerita anak seri mengelola konflik adik dan kakak, hasil kolaborasi Alpha Arena dan Ideo Kids. Terdiri dari 5 buku cerita yang ditulis oleh penulis buku anak bestseller dan 1 buku panduan orang tua yang ditulis oleh dokter psikologi yang mendalami tentang konflik adik dan kakak.